Nyam, makan, makan, makan. Makan. Perkara tersebut mungkin nampak biasa, namun bagi wanita bernama Siti Nur Fatimah, pastinya momen-momen sebegitu akan sentiasa segar dalam dirinya. Kata Fatihah, dia sengaja curi-curi merakam video ayahnya ketika pulang dari masjid kerana mahu menjadikan ia sebagai memori yang tidak akan dilupakan. Jom kita borak-borak dengan Fatihah dan ayahnya, Pakcik Amzah. Ayah ni dia ada satu habit, kalau balik masjid, dia suka macam, adik jom makan, macam tu. Dia suka macam tu. So sampailah satu masa tu dia fikir, why not Teha record? Sebab dia memang jadi suka record-record video and Teha suka simpan. Cuma ada certain thing Teha post lah ikut keadaan. So, jadi satu hari tu Teha pun record. So, setiap hari tu adalah dia punya lain. Ada juga Teha ada baca komen sebenarnya. Dia cakap, budak ni memang tak ada kerja lain. Kau pegang handphone dia. Macam dia tahu ke bapak dia balik macam tu. Okay, daripada bilik Teha, Teha boleh dengar bunyi motor ayah balik. Balik isyak tu kan, Teha boleh dengar bunyi motor. So, kat situ lah Teha ada, dia ada di handphone. Tapi sebenarnya kadang-kadang tak jadi juga sebab dia dah tahu. Jadi dia dah cak dekat langsir dulu. Dia macam, alah dia nak record ayah tu. Macam tu. So macam Pakcik Amzah sendiri macam mana bila dah viral ni? Tengok anak selalu record-record video. So macam tak penat ke? Yang viral tu cik tak tahu. Dapat dia sendiri yang pergi cerita makcik. Macam sebab cik tentang telefon dan apa semua ni. Tak pandai kan? Dia pun balik sekali-sekali. Sekarang dia ada masa duduk rumah tu. Jadi cik ambil kesempatan lah nak kan bersama dia. Jadi tadi datang surat-surat cik tu antara anak dan ayah tu lagi dapat. Kalau cara macam tu, cara pakcik macam tu untuk merapatkan diri dan juga anak dengan ayah dia, cara itu adalah salah satu cara lah. Dia cik tahu dah dia memang ada dalam miliknya. Jadi dia masuk ya, tengok assalamualaikum, dia kita makan sama. Itu selalu cik buat selalu macam tu lah. Anak-anak dia pun kadang-kadang macam tu juga. Tinggal lagi yang dia ni dia suka rekod-rekod cik tak tahu sebenarnya yang dia rekod. Jadi yang acik ni buat je biasa je lah. Dekat je tu tengok-tengok. Dia keluar dalam apa, dalam TikTok kan. Masya Allah. Dah banyak ramai lah orang buat kan. Kerana kena ada satu poin view. Ayah kira tau siapa view dia berapa hari. Setiap hari dia kira, adik dah berapa view ayah hari ni. Kan dia so dah lebih-lebih berfatamin. Sebab Fazura apa komen, so dia dah lebih-lebih berfatamin. Allah. Itulah kita baru nak tanya kan. Macam Fazura sendiri komen video tersebut. So macam mana tu perasaan antara Teha ke ataupun pakcik sendiri macam mana bila artis komen kat situ? Okay, masa Fazura komen tu, ayah tengah kat luar dengan mak. Tengah dekat lepas bunga. Dia cakap lah, ayah Fazura komen. Lepas tu dia, muka ayah cakap mak. Tu abang dah lebih-lebih fatamin ni. Dia macam, abang dah lebih-lebih fatamin ni. Dan ada juga yang salah faham yang ayah dia tak sihat lah. Sebab ada yang komen, aku tengok bapak dia elok sihat, kenapa menangis setiap video dah macam tu. Ada orang komen macam tu sebab maybe disebabkan background music tu. So benda tu menyentuh perasaan lebih lagi orang yang dah kehilangan parents masing-masing. So benda-benda tu menggamit balik lah memori diorang yang masa mak ayah diorang masih ada. Komen pakcik? Fazura komen? Komen lah. Aku tak tahulah. Tak lebih pada hati pula rasa. Orang hati yang komen kita tahu apa. Kadang-kadang macam tu je lah. Hati ajak-ajak anak makan macam tu je. Kita tak tahulah yang benda ni. Tapi pakcik kenal Fazura tak? Pertamin je dia kenal Fazura dia. Bila isteri Pertamin lah. Kan? Dia kenal sebagai isteri Pertamin. Lebih-lebih pada tu kita ni bukan label kita dah nak pergi tengok-tengok macam tu je kan. Kita dah penghujung atau orang tu, carilah penghujungnya. So macam pakcik sendiri bila dah cakap kenal Fatamin tu, pakcik peminat Fatamin ke? Lebih kurang lah tengok handsome dia tu kan. Lebih macam tu lah. Tak, macam Teha pun baru tahu benda tu. Macam, okay. So itu melibatkan komen daripada Fazura. Melibatkan komen netizen lain yang mengatakan ada ramai rata-rata macam rindu pada arwah ayah mereka dan sebagainya. Moga-moga dengan perkongsian video tu dapat mengubat rasa rindu. Sebab ada juga cakap, boleh tak saya nak datang rumah awak? Saya rindu lah ayah awak. Macam tu. Kita welcome macam orang nak datang walaupun setakat ni tak ada orang datang lagi. Tapi tak apa, mungkin ada orang yang datang. Macam tu boleh buat ATO ya. Orang datang. Gelak lah, kelakar lah. Untuk buat orang Amin pun, InsyaAllah kalau izinkan Allah dipanjangkan jodoh, Tehan pun Acik nak buat penduri kahwinnya pada 24 hari bulan 2. Awal tadi jemput? Awal. Kalau nak kata datang rombau tu, tahu dah tempat mana Tehan, mana yang nama ayah Tehan, bolehlah jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa yang menemukan ni, yang mempunyai ayah,
dan juga ibu di kampung baliklah kampung. Denganlah kebiasaan mak ayah di kampung, kita seronok dengan kemewahan kita, dengan dunia kita di kampung. Jadi sedangkan mak ayah di kampung, kita tak tahu kesihatan dia dan juga dia punya kedudukan makan minum dia macam. Walaupun kampung ni banyak pencarian, tapi kata orang tu kasih sayang antara anak dengan ayah dan juga keluarga adalah penting untuk mendekatkan silaturahim antara keluarga kita sendiri. Pesanan daripada TH, setiap platform yang ada tu kita gunalah yang sebaiknya. Kita berkongsilah kebaikan dekat platform-platform yang ada sebab kita tak tahu mungkin disebabkan video kita ada orang yang mendoakan kita dan ada juga orang yang kurang senang benda tu. Jadi guna platform tu sebaik-baiknya untuk orang berkata-kata baik pada kita. Bukan untuk show off, bukan untuk benda yang kurang senang, tapi adalah untuk sebenarnya kenangan kita pada masa akan datang. Kita tak tahu kan sampai bila kita akan diberi masa benda-benda ni semua. Semoga yang baik-baik saja untuk kita semua. Take care. Dah, ending. Ending kau macam ni. Ending ayam macam ni. Ending macam tu.